Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Perikatan Nasional memutuskan untuk tidak meneruskan kerjasama dengan dua wakil rakyat Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu di Melaka. Pengerusi Barisan Nasional BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, selepas pembentukan kerajaan baharu pada 2 Mac lalu, pihaknya tidak mengadakan sebarang perbincangan dengan dua wakil rakyat berkenaan yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paya Rumput, Datuk Rafiq Naiza Muhyiddin dan Adun Teluk Mas, Datuk Nur Effendi Ahmad sebelum mengetahui mengenai majlis istiadat mengangkat sumpah ketua menteri baharu esok. Sehubungan itu katanya 13 adun BN akan bekerjasama dengan adun Rembia Datuk Muhammad Jailani Khamis dari PKR dan adun Pengkalan Batu Datuk Nur Haizam Hasan Bakti dari DAP untuk membentuk gabungan baharu serta membawa satu akuan bersumpah baharu SD kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob. Ketika ditemui pada sidang media khas Perikatan Nasional Melaka di Melaka Tengah, Abdul Rauf yang juga pengerusi UMNO Melaka turut memaklumkan pihaknya akan mempersembahkan SD yang disertai bersama adun Rembia dan Pengkalan Batu dengan kadar segera. Abdul Rauf bagaimanapun berkata jawatan Ketua Menteri akan diumumkan dalam masa terdekat dan nama tersebut adalah salah seorang dalam kalangan 15 adun berkenaan. Isnin lalu, BN Melaka mengesahkan pembentukan Kerajaan Negeri Baharu menerusi Perikatan Nasional dan Bersatu. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang berita dan info yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.